pindah gue yang makan lah. Sebelumnya nama abang siapa? Fadi Ahmad. Oke. Tinggal di mana, Bang? Tinggal di Babelan Muara Bakti. Dari kapan, Bang, jualan-jualan? Ya, sekitar 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ini apa nih, Abang, jualan apa aja nih? Jual kopi, es, jajanan. Oke. Kalau jualannya tuh dari jam berapa sih, Bang? Ya, kalau saya siangnya, paginya aja dari jam 11 sampai jam 12, kadang sampai jam 1 pagi. Sampai jam 1 pagi itu. Ya kalau belum dapat ya kadang jadi kelatenin sampai jam segitulah. Iya. Yeah. Sekarang pas pandemi, parah. Parah ya. Parah pas pandemi. Ini pas pandemi gini pengaruhnya. Merosotnya parah. Merosotnya sekarang parah. Nyari 100.000 bersihnya aja sampai jam 1 sampai jam 12. Kadang nggak dapat. Tapi kalau sebelum pandemi itu biasanya? Iya lumayan, namanya nggak terlalu seperti pandemi ini. Jadi ngaruh banget ya? Ngaruh banget sekarang. Ya, 100 aja gitu, kadang kita di rumah juga buat bensin. Tadi yang ngasih buat rumah cepek, potong bensin 15.000. Kenapa cepek? Ya pandemi, parah lah semuanya buat kena imbasnya, parah. Iya sih, parah juga. Nah, kalau kelilingnya nih biasanya kemana aja nih? Cuma muter-muter di Harapan Indah sini aja. Harapan Indah sini. Kalau lebih sering mangkal atau keliling? Sering mangkal. Mangkal. Iya. Di mana tuh biasanya? Di Transera sama samping BCA. Kalau lagi diusir petugas keamanan tuh gimana biasanya abang lakuin? Ya biasanya yang ngindarin biar kita muter-muter aja, main kucing-kucingan aja. Kucing-kucingan ya, aja. Kucing-kucingan aja. Kadang sampai ngumpet ke kebun-kebun. Waduh. Susah juga ya. Berapa tadi pendapatan seharinya? Ya, kadang dapat 100, kadang di bawah 100. Itu setelah pandemi atau setelah pandemi? Setelah pandemi. Ya pokoknya makin sulit lah setelah pandemi ini. Sulit juga tuh. Berarti harapannya buat usaha abang ini. Ya berharap sih kedepannya ya lancar, rezekinya lebih mudah lagi walaupun pandemi masih berlanjut gitu. Iya, biar normal lagi rezekinya. Iya, gitu. Semoga normal lagi. Iya, yang... amin. Oke. Ya udah itu aja, Bang. Iya. Makasih banyak ya, yo, Bang ya. Sama-sama. Ini gimana tadi?